Oh, sangat detail. Sekarang kita masuk ke model pengamatan. Ini salah satunya nanti yang akan banyak tuh contoh pengamatannya adalah memudahkan. Sebenarnya ininya realisasinya adalah di tingkat itu dia sifat dari move ya. Memudahkan berarti dia adalah aplikasinya adalah duplikat. Berarti dia ada, kalau pindah kan yang dari sumber hilang masuk ke targetnya kan. Nah, ini target dengan sumber jadi sama. Salah satu contoh nanti bab berikutnya nanti akan kita pakai nanti apa saja operation cost-nya. Itu sudah saya kirim ke Google Classroom ya. PDF-nya ya tinggal dilihat. Sangat banyak ya kombinasinya nanti. Jadi move ini adalah duplikat ya. Berbeda dengan namanya bin apa memindahkan aplikasinya dia adalah duplikat. Jadi kalau memindahkan yang lama hilang kan. Kita memindahkan meja dari ruang A ke ruang B, berarti meja pindah ke ruang B. Ruang A-nya enggak ada. Tapi kalau kita move ini dia dari ruang A ke ruang B, ruang A-nya ada, ruang B-nya juga ada. Ini duplikat. Ini cerita yang paling banyak nanti akan ditemukan ya, dalam pengamatan. Dia bisa transfer duplikat ya, bukan transfer ya, fisiknya duplikat dari mulai dari byte yang paling kecil ya, dapat kecil byte nah, itu 8 bit ya, atau word tapi dia 2 byte, atau nanti dia untuk register yang lainnya nanti mungkin udah ada per word atau word ya. Untuk prosesor 808 86 sampai 286 itu dia transfer word dan nanti byte. Dan 38 ke atas mulai ada byte, word dan per word. Ditransfer atau diduplikat ya, di sini lebih cocoknya dia duplikat, seumpama aja duplikat sebenarnya. Supaya lebih copy ya. Copy bukan. Transfer itu pindah dia ya. Copy. Agak berbeda dengan namanya, tidak. Dan ya, adalah intinya dia adalah duplikat ya. Dan nanti akan banyak sekali akan terpakai untuk karena dia harus memindahkan register itu, tapi dia kalau tidak dia akan tertimpa ya nilainya akan ditimpa nilai lain. Jadi kalau masih diperlukan dia akan pindahkan bisa ke register lain nanti atau ke memori taruh dulu. Nanti baru dipanggil lagi. Ya. Seperti itu dia. Kalau tidak dia akan hilang. Untuk mode pengamatan memori ada instruksi yang recall sama jump. Di bagian akhir nanti kita akan bahas. Dia akan memodifikasi ya aliran dari program. Jadi tidak harus dari baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat urut gitu tidak. Ini dia mirip nanti kalau di bahasa tingkat tinggi itu seperti cabang ya. Cabang itu kan tidak harus setelah dia tergantung syaratnya nanti ya. Kalau syaratnya A yang dibenari berarti dia pindahnya ke A. Ya, syaratnya B dia lompatnya ke B gitu. Dia call sangat jam. Lompat nanti kan juga akan kalau telepon memanggil ya jam lompat ke perintah tidak harus perintah berikutnya ya tergantung dia sampai kemana itu di bagian akhir. Jadi
model atau modus pengalamatan data meliputi nanti register. Jadi, register ke register immediate. Ini juga immediate segera. Ini nanti ada sedikit perbedaan dengan simulasi perintahnya, outputnya. Immediate segera berarti dia data ke register. Kemudian pengalamatan langsung atau direct. Direct itu dia berarti memory ya. Karena tujuannya cuma itu memory nanti kalau dia ke memory. Dari memory ke register, register ke memory, memory ke memory. Dia harus lewat register dia nanti. Memory ke register. Jadi memory 1000 ke memory 2000. Nanti ada, makanya dia ada indirect-nya. Kemudian register, indirect. Kemudian ini untuk 386 ke atas. Kemudian test. Tambah index, best plus index. Kemudian ini dia sama dengan best plus index ini, register relatif sama dengan register media tadi ya, ini dia data relatif itu data. Replacement-nya langsung nilainya berapa? Kemudian gabungan dari best plus index ditambah register relatif, ya, best basis ya, relatif plus index. Jadi nanti yang terakhir ini, 64 bit ini skala indeks, ini pengali-kali, indeksnya dikali. Untuk tujuannya apa ini? Apa? Relatif ya, tapi juga tambah nanti, tapi dengan bilangan ya. Ini tambah indeks ini adalah untuk mencapai memori-memori yang tinggi-tinggi. Ya. Kalau register modus real itu ya, operasinya, itu hanya register intermediate, langsung register direct. Terbatas karena satu segmennya hanya 64 kilobyte dan maksimal memori hanya 1 mega. Kalau dengan memori yang besar itu nggak bisa dicapai, maka dicari dengan artinya menggunakan best index dan seterusnya. Jadi program model pengalaman akan memiliki program relatif tadi ya, like dan direct. Ini juga akan bab ini bagian belakang juga nanti itu setelah capek nanti akan menjelaskan operasi stack. Berarti dia lebih dari satu tumpukan memori ya. Ini biasanya menggunakan index ya, elemennya lebih dari satu. Nah, dia nanti ada pasangan ya push pop tadi jam dan call ya. Nanti lompat ke itu call dan memanggil. Ya. Ini juga memasukkan ke memori. Kemudian memorinya banyak yang terisi berarti berkurang sisa yang kosong kan, pop itu mengambil dari memori. Nah, stack ini operasi stack berarti dia adalah array, datanya array lebih dari satu. Dan nanti dia ada tumpukan operasi stack. Tujuannya jalan kita lewati aja ini ya. Ini contohnya tadi, maka move yang paling banyak dekat ya. Nah, cuman dia operasinya sedikit berbeda. Bacanya dari kiri ke kanan move ya AX, BX. Tetapi operasinya move tadi duplikat ya. Operasinya dia nanti disebut move ini adalah operation part-nya. Nanti dia ada sampai 4 bagian. Ini ada 3 baru ya. Move operation part-nya AX, BX itu adalah operannya namanya. Kemudian nanti ada lagi operan itu bisa dari 0 sampai 4 3 ya. Kebanyakan 2. Kebanyakan dua. Nanti ada ini operasi code-nya ya, tergantung dari yang saya lampirkan di Google Classroom. Ya. Banyak sekali. Ya. Dari A sampai pada terakhir. Berarti bukan yang awal ya. Nah, ini adalah register AX, berarti 16 ya, koma BX. Cuman operasinya dia kan duplikat. AX, BX. Berarti yang duplikat dia adalah duplikat lah BX, isi dari BX ke AX. Itu dia, dari belakang ya. AX ke BX. Bukan BX ke AX, dia bukan AX, BX. Perintahnya AX, BX. Itu dia, dari BX ke AX. Makanya di belakang. Jadi sumbernya BX, bukan AX. Isi dari BX, diduplikat ke AX. Sehingga nanti isi AX dan BX sama. Sama-sama isi BX. Ya. Contoh, satu perintah. Nanti dia ada empat nanti ya. Ada labelnya yang menunjukkan lokasi memorinya, ada operasi memorinya,
ada operan ini namanya, ada komentar ya. Komentar boleh tulis boleh tidak. Tapi yang makanya empat bagian penulisan. Fee label tidak selalu ada, tetapi operation code selalu. Nah, tidak mengatur data ke label nanti. Ya. Komentar boleh tulis boleh tidak. Nanti akan kita bagian berikutnya nanti. Dibacanya di belakang ya, duplikat lah. Isi, ini register ya, isi. Bukan register ini duplikat, nggak bisa kita duplikat. Ini hardware kan? Jadi registernya adalah isi dari register BX ke dalam register AX. Simpan dia di AX. Sehingga nanti AX dan BX isinya sama, sama-sama isi BX. Jadi ya. Ada sumber, pada kanan ya, bukan di kiri. Tujuannya di sebelah kiri. Ya. Baru opcode-nya move. Code atau singkatan dari operation code kode operasi ya, itu memerintahkan processor operasi mana yang dilakukan. Contohnya move, ya, tadi tidak sesuai dengan namanya, dia move tapi dia adalah duplikat. Kalau alirannya agak sedikit membingungkan ya, bacanya pertama dari kiri move AX ke BX, tapi dia yang dilakukan duplikatlah isi BX ke dalam AX. Jadi isi BX dengan sama dengan AX ya, sama isi BX. Alirannya sedikit agak ini ya. Kali. Pembacanya di kiri tapi pelakunya di kanan. Nah, ini nanti yang berbeda dengan yang lainnya ini ya, maksudnya tinggi ya. Kiri kanan ya. Jadi ya PS ke AX. Yang lainnya juga begitu nanti. Kemudian, nah, tadi kan tadi ada memori ke memori tidak ada. Jadi memori dia dari memori ke register bisa. Dari register ke memori bisa. Tapi dari memori ke memori tidak diperlukan. Jadi nanti untuk ada sebenarnya ada untuk move s, move itu string ya, duplikat string bisa. Nanti kan kumpulan ya dari beberapa memori stack dan tulisan kan terus push move apa push pop tadi bagian belakang. Ini ada di sini sudah mengalir dari depannya transfer tadi mengalir lagi atau copy duplikat. Jadi dia move AX itu adalah mengikut transfer lagi mengalir beberapa dulu ya. Agar nanti dia akhirnya yang lama habis. Jadi dia akan menyalin isi ya, isi dari register BX nah dari belakang ke depan dia. Sumbernya BX, tujuannya AX. Sehingga nanti isi BX dan AX sama, sama-sama dengan BX. Jadi sumber tidak berubah, yang berubah adalah AX. Omok tidak selalu akan menyalin sumber dari data sumber ke data tujuan. Dan nanti data sumber dan tujuan juga sama, kalau disalin ya. Nah ini dia tidak benar-benar mengambil data dan memindahkan, tapi adalah duplikat. Menyalin bukan menduplikat. Ini beberapa contoh dari pengalaman model pengalamatannya dari register nih, register ke register. Jadi kalau memori nanti dia ada tambahannya kalau register isi register BX dimasukkan BX 10 berarti AX nya 10. Yang lebar datanya adalah 16 bit per ini ya. Jadi register BX langsung ke register AX. Nah, kemudian kalau BX ini isinya berupa data, dia disebut pengalamatan segera atau immediate pengalamatan segera ya. Contohnya move CH, ini spasi ya. Move CH, 3AH. Jadi 3AH itu data. Kalau heksa pakai H ya. Kalau desimal tidak pakai apa-apa. Tapi tidak bisa pakai huruf. Jadi dia 0 sampai 9. Pemain 39 gitu ya. 39. Tapi dia hanya lupa. Tapi dia 39 desimal nanti. Ini dia namanya pengalamatan segera immediate. Jadi data ini 3AH. Ya, 3 heksa ya. 3A heksa. Itu di duplikat ke CH. Sehingga CH isinya sama dengan 3. Langsung nih ya. Nah, kalau di memori, dari register ke memori.
dan isi register ini diduplikat ke memori. Nah, di sini kan 1, 2, 3, 4. Jadi tidak hanya 1, 2, 3, 4. Nanti 1, 2, 3, 4 itu adalah alamat hexanya ya. Bukan, jadi dia bukan di alamat 1, 2, 3, 4 saja. Jadi nanti 1, 2, 3, 4 ditambah dengan data segmennya yang dikali 10. Sudah sempat dibahas di sektor ya. Data segmen ditambah dari 10. Nah, contohnya ini, jika data segmennya 1000, ya, maka 1000 dikali 10 baru ditambah dengan isi dan kotak. Ini kotak, kurung kotak ini menunjukkan bahwa dia adalah memori. Kalau di kurung ini nggak ada, ini nggak bisa. Karena ini data kan, isi register pindah ke data gimana? Nggak bisa. Makanya kotak. Tapi kalau data ke dalam register bisa. Data apa? Datanya 3A 40 juga sebelumnya masuk ke sini. Tapi kalau 40 apa isi register ini masuk ke data aja nggak bisa. Tapi dia ini memori kayak kotak ya. Kalau kotaknya lupa nih akan error programnya. Jadi dia ke alamat. Tapi dia tidak langsung nunggu karena nanti ada segmen datanya, data segmen yang dikali 10. Namanya data segmennya 1000, berarti 1000 kali 10 berarti 10.000 baru ditambah ini. Berarti isi dari register AX tadi diduplikat ke dalam 10.000 ditambah 1234 berarti 11.234. Bukan 1234 ya kalau mau. Yang sama. Indirect ya. Kalau ini kan langsung jelas ya. Alamat 1234 tambah dengan data segmen. Kalau ini tidak. Nah, tapi kotak beda dengan ini ya. Nah, ini beda dengan yang pertama. Jadi isi dari CL akan diduplikat ke alamat yang ditunjuk oleh BX. Isi BX berapa? Isi BX cuma 300 ya. 300 ditambah lagi dengan data segmen, baru alamat 300 tambah data segmen tersebutlah yang ditemukan BX-nya. BX cuma 300 kan? Tambah data segmen cuma 1000. 1000 kali 10, 10.000, 10.000. BX isinya 300. Jadi dia alamat 10.300. Isi dari CL tadi di duplikat ke alamat 10.000 juga. Ya. Ada 10.300, ini 11.000 tadi karena dia tergantung kalau data semen 2.000 ya 2.000 kali 10. Ya kan? PF ini kan, nah, berarti isi dia kan berapa? Nah, isinya nanti bisa diisi dalam program, nanti bisa diisi atau nanti diisi dalamnya. Ini yang sudah jelas melalui pengamatan best plus index. Best plus index. Jadi ya, ada register dasarnya ditambah dengan BX. Ini dia. Register dasarnya BX, terdapat dua nanti yang BX sama BP. Indeksnya adalah SI sama DI ya. Kalau kurung memori dia ya. Jadi, kita best plus index. Jadi, isi dari BP diduplikat ke dalam BX ditambah data isi dari PSI ditambah data segmen dari 3 ya kan? Data segmen ini dari 10, data BX ke 300, data SI 200, S200, SI 200, dari 300 kan? Baru 500 kan? Ini bukan alamat 500, tapi ditambah lagi data segmen yang ditambah. Jadi ada juga spesial segmen ya. Alamat sebutlah isi dari BP di duplikat. Ini relatif. Kalau di sini ini ya contohnya apa relatif. Jadi BX ditambah dengan angka. Di sini kan BX ditambah dengan indeks ya. BX sama dengan, tapi ini kalau di memori tetap ditambah dengan data segmen ya. BX-nya berapa ditambah dengan nilai. Kalau ini kan isi SI. Kalau SI-nya bisa berubah kan tadi 200 menjadi 300 udah. Paling 4 ya tetap 4. 10 tetap 10 ya. Jadi isi BX ditambah dengan 4 ditambah dengan data segmen. Kalau data segmen sama ya 1000 ya, 2000. BX-nya 300 kan menetap. Ininya 4, kalau 4. Tidak berubah. BX-nya bisa berubah, kecuali perintahnya kita ubah. Kalau ini tanpa kita ubah perintah, ini BX-nya pasti bisa berubah. Data segmen juga bisa berubah. Kemudian, gabungan nih. BX plus index, tambah relatif. Index, relatif plus index. BX relatif plus index. Ini dia label di sini nih, BX-nya, indeksnya ya, relatifnya dia labelnya. Dia ada empat kalau ini jadi tiga kan, best tambah
relatifnya tambah data setnya. Ini sama, 3. Best, indeks, tambah data set. Ini ada 3, 1, 2, 3, berarti 4. Best, relatif, indeks, tambah data set. Semuanya ini, tambah array-nya alamat berapa, kemudian BS-nya, tambah baru SD. 4, dia ya. Terus 2. Ini label ya. Bisa kita ngasih nama. Kalau besar, biasanya di. Ini skala indeks. Ini dia pengali. Nah, pengali itu biasanya 2 ke atas. Kalau kali 1 kan sama. Ini dia. Contohnya di FX-nya 300, SD-nya 200, ya. Array-nya 1000, data segmennya 1000. Ya. Data yang di atas. Ini EBX, ya, 300, ditambah, bukan tambah 2 ya, 2 dikali ESP. Ya. Sebenarnya 200 berarti 400. 2400 ditambah dengan EBX 300 ditambah data segmen. 2 kali ESI 400, EBX-nya 300, kemudian data segmennya 10.000. 10.400. Ya. Ini gabungannya. Nah, skala. Skala ini adalah untuk 64 bit biasanya. Ini pengelamatan memori yang paling jarang digunakan dengan yang tadi. Kalau yang 4 pertama itu adalah semua prosesor menggunakan. Ini 2, 386 ke atas. Ini 386 ke atas sampai core 2 ya, skala indeks. Nah, ini dia. Yang saya tandakan ya. Yang merah itu semua prosesor mulai dari 8-bit, 16, 32, 64 dia menggunakan pengalamatan register, pengalamatan segera, pengalamatan langsung, pengalamatan tidak langsung. Kemudian best plus indeks, relatif, relatif plus indeks sama skala ini skala indeks ya, pengalaman skala indeks ini 386. Ini yang 64 relatif address. Nah, kita mulai dengan yang pertama tadi udah mirip lihat contohnya sini ya. Pertama kita operasi register, pengalamatan register. Ini adalah pengalamatan yang paling banyak digunakan. Ya, paling umum. Pengalamatan, register, tapi dari register ke register. Ada pengalamatan paling umum dari pengalaman data dan setelah pengalaman data. Jadi tadi ya, register di bab 2 ya, arsitekturnya. Jadi, mikroprosesor 8-bit ya. 8-bit. AH, AL, BH, BL, CHDL, CHDL, ya. Kemudian untuk 16 bit juga AH-nya AL menjadi AX, BH-nya BL menjadi BX, CH-nya CL menjadi BX, BH-nya BL menjadi BX, tambah step pointer, base pointer, source index, destination step. Ini untuk plus-plus tadi. Jadi bisa apa register. Untuk 386 ya, tambah AX tadi menjadi EAX, EBX, dan seterusnya. Kemudian 64 bit, RAX, sama I nya menjadi A, R ya. Nah, cuman ada tambahan R8 sampai R15. Ini yang tidak ada di prosesor 8 bit sampai 32 bit. Ya, 32 bit ya. Ini ada yang 64 bit. Kemudian pengalaman register, mengalamati beberapa instruksi dari move, dan move dan pop ya untuk memori terus dan pop. Nah, juga menggunakan segmen register nomor yang ditambahkan tadi kan ada data segmen ya kan, kode segmen, extra segmen, data segmen, special segmen, S dan F, S dan segmen, segmen F dan segmen G. Ini yang masih jarang digunakan khusus special segmen, kata segmen, extra segmen, kemudian kode segmen, segmen kode, segmen extra, segmen data, segmen khusus ya. Nah, antar kalau perpindahan duplikat data tadi antar register ini yang mungkin ukurannya harus sama, nah, ini harus tandai, harus berukuran sama. Padahal kan dari yang kecil ke yang besar bisa kan, ya? Pasti
tapi tidak bisa arus kalau misalkan tulisannya sama. 8 sama-sama 8 bit. Kalau 16 sama-sama 16 bit. Ya. Perintahnya. Tapi perintah umpamanya perintah 16 bit kita gunakan di prosesor 32 enggak masalah. Jadi dia stack yang diisi separohnya. Cuma perintah enggak boleh. Saya akan duplikat dari 8 bit ke 16 kan enggak masalah. Dari kalau dari yang kecil ke yang besar enggak masalah. Dari besar ke yang kecil kan baru enggak muat gitu kan, bisa muat, ini enggak bisa. Kalau register ke register harus ukuran sama. 8 bit sama 8 bit, namanya AL dengan BL. Jadi bisa dengan nanti AL ke BX ya. Apalagi kebalikannya. Nah, pasti nanti overflow. Yang kecil ke besar aja enggak boleh, apalagi dari yang besar ke yang kecil. Jangan mencampur tadi ya. Berarti menggunakan register yang berbeda lebar datanya. 8 bit dengan 16, 16 dengan 32 gitu ya, atau seterusnya. Tidak boleh untuk register ke register alamatan. Walaupun kalau secara logikanya kan, kalau dari yang register kecil ke besar kan pasti muat gitu ya, tapi nggak bisa. Jadi nanti software akan mengisi, dia akan error. Jadi, pokoknya ukurannya harus sama kalau pengalamatan register ke register. Nah, baru nanti kalau untuk yang ini, 64 bit ini, R ini nanti harus disesuaikan. Kalau dia mau menduplikat ke ukuran 8 bit, ini harus dikasih byte, R8B. Kalau ke 16, dia R8W. Kalau ke 32, R8D. Ya. Kalau ke 64, ya udah punya dia ya. Karena ini dia bisa lebarnya 8, 16, 32, sampai 64. Jadi dia harus dikasih jelaskan ukurannya berapa. Jadi dia walaupun di 64, tapi dia yang dipakainya hanya 8. Atau 32, atau 16. Tidak boleh mencampur atau register 8 ke 16, atau 16 ke 32, 32 ke 64, atau sebaliknya ya. Tidak boleh. Apalagi nanti 8 ke 64. Contohnya nih, ini kan kamera kanan. Dari yang kecil ke besar, ya pasti nggak mungkin overflow. Kalau besar ke kecil ya boleh lah, dia nanti overflow ya. Nah, tapi ini kan dari kecil ke besar, 8 bit ke 16 bit, ya pasti muat lah gitu kan. Logika kita kan seperti itu. Ini nggak diperbolehkan. Jadi ini kan AL ke BL, ke AX. Jadi isi dari 8 bit ke 16 pasti muat gitu ya. Kalau kebalikannya iyalah AX ke AL ya. Nah, ini tidak. Kayaknya masuk akal. Tapi ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau udah register ke register harus yang sama, sama-sama 8, sama-sama 16. Kalau kita mau AL di sini dia BL di sini. Kalau kita mau AX di sininya harus bawahnya BX. Ini AX ini sini harusnya membawa EBX. Itu tidak diperbolehkan. Hanya ada pengecualian ya, tapi bukan move ya. Ini shift. Shift left. Geser ya. Geser dari isi dari CL ke DX. Ini menggeser, bukan memindahkan. Jadi ada shift, ada dua nanti. Shift left, shift right. Itu di dasar digital dan logistikal yang kita pelajari. Ya. Ini yang penting. Ini juga penting dicatat bahwa tidak ada instruksi move untuk mempengaruhi bit flag. Jadi perintah move itu bit flag tetap. Jadi bit dari flag itu hanya akan berubah ada dua saja. Intinya adalah perintah arifnya kita sama lagi. Itu ada apa, jumlah, kali, bagi, ya. Ini logika and, or, not. Nanti dia ada sedikit yang mirip juga not ya. Kemudian NAND, NOR, exclusive OR, exclusive NOR. Dia ada yang mirip dengan satu lagi tambahnya. Itu yang bisa merubah dari bit flag. Carry, itu kan.
carry, actual is carry, sign, zero, parity, gitu ya. Itu yang paling yang semua prosesor menggunakan. Jadi nanti ada lagi yang panjang nanti ya, base segala macam. Tergantung dari prosesornya nanti. Nah, kalau yang lima paling awal itu semua prosesor itu akan menggunakan seperti carry atau carry itu sama nanti kalau untuk pengurangan dia menjadi borrow ya. Kemudian bin parity seperti mendata, berarti ngecek angka satu sama enggak kalau dipindahkan data. Jadi kan ini pindah data tadi ya. Nol ini pindah minus ya. Tapi pindah data. Ya, ini cek. Data di AR tadi angka satunya ganjil di sini tetap ganjil. Ya. Ini harus yang sama tapi ya register yang sama. Kalau dia genap, dia tetap genap. Ya. Kalau enggak, dia akan, oh, ini salah. Nah, itu gunanya detect tadi. Dia hanya berubah oleh aritmetika dan logika. Pencarian tidak berubah. Nah. Kemudian juga, ini adalah sebuah instruksi move, segmen, ke segmen register adalah satu-satunya jenis instruksi registernya tidak diperbolehkan. Segmen itu dia kepala segmen ya, kepala segmen ke tadi, nah, kode segmen ke data segmen atau SO segmen juga, move, tanda juga ya, ini tunggu salin. Segmen ke segmen tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Registeran boleh, nanti dia registeran berbeda gitu ya dia. Nah, segmen sudah boleh, karena nanti segmen itu sudah ada isinya nanti ya, itu mempengaruhi nanti pengalaman. Cerita segmen tadi dia adalah untuk memori kan, itu kalau dirubah ya jadi kacau nanti. Katanya sama tadi segmennya 1000 untuk pengalaman memori tadi kan, untuk pengalaman segera itu kan ya pakai segmen data segmen. Nah itu kalau kita pindahkan jadi kacau nanti perintah yang lain. Maka tidak diperbolehkan untuk memindahkan karena memindahkan akan menduplikat kan isi ke segmen ke register yang dituju. Ini kan segmen CR tadi ya tidak diubah oleh instruksi. Nah, alamat dari instruksi berikutnya ditemukan oleh instruksi pointernya menemukan dan kode segmen. Dia boleh diubah. Nah, yang segmen tidak boleh. Nah, segmen, ada segmen itu. Segmen. Seandainya saja ya data kode segmen tadi diubah, ya, alamat dari 1000 punya akan tidak terduga susah. Kalau tadi kan jelas kode segmennya isinya 1000 tinggal kali 10 kan. Nah kalau dia diubah yang 10 yang tadinya pertama jadi alamat 1000 atau 10.000 yang berikutnya diubah jadi kali 10 lagi kan jadi kacau. Jadi tidak jelas memori mana yang sudah terpakai. Itu gunanya alamat. Untuk segmen tidak boleh di move. Enggak, tidak diperbolehkan. Ini beberapa contoh instruksi ya, dari register 8 bit sampai 16. Register ke register ya. Ya, move AL, BL. Sama ya, sama-sama 8 bit ya. BL 8 juga. Jadi masukkan, duplikatlah data isi dari BL ke dalam AL. Duplikatlah isi CL ke dalam CH. Nah, ini yang 64 kan? 64, karena ini CL-nya 8, berarti R8-nya harus B. Sampai R15 nanti ya. B itu singkatan dari byte 8 bit. Kalau ini B-nya hilang, ini akan error. Karena berarti dia 64 bit. Nah, ini sama. CH ke R8. R8B. Atau R9B sampai R15B. Hilang. Karena ini low-nya, ya, ini high-nya ya. Ya, low. Kenapa? Ini boleh sama-sama 8 ini. Ini adalah dia yang bagian low-nya 0 sampai 8-nya, sedangkan ini adalah 0 sampai 7 ini ya, berarti 8 sampai 15 kali datanya. CRCH itu sama dengan CX kan? Ini 8 bit, ini 8 bit. Ini bagian ke 8 apa? More significant, ini less significant. Tapi tidak diperbolehkan. Ini 8.
Nah, aku jadikan ini word, ya nggak bisa. Ini juga isinya 8, cuman 8 yang besar. Ini 8 yang kecil, aku jadikan. Bilang tidak bisa, kosong bagian kecilnya. Kosong bagian besarnya boleh. Umpamanya datanya 1000. Nah, ini kita 5, gitu kan? Datanya 5 nggak apa-apa. Ya kan? 1004 digit kan? Oh, tempatnya 5. Nah, pasti yang 5-nya kosong. Tapi tidak boleh, umpamanya yang kosongnya yang paling belakang. Ibu di geser kiri, 100 belakangnya dikosongin, nggak boleh. Ini seperti ini dia. R8B ini kan susah berapa? Nah ini kan low, ini high. Nah ini kita jadikan word aja ya nggak bisa, karena ini kita 8 ya kan. Cuman yang rendahnya ini nggak ada. Kalau ini C apa nanti? Oh ya CX ya, itu baru ini bisa word. Ini dia yang 16. 16 CX ke AX. Sama 16 isinya ya. Base pointer isi dari base pointer ke dalam stack pointer. Isi dari register AX ke data segmen. Nah, ini yang W. R10 isi 16 bit ke dalam base pointer. Dan ini juga data index ke sumber. Destination ya. Destination index ke source index. Hari ini extra segmen ke dalam X. Yang 32 EBS ke SX sama. EDS ke. Nah ini yang 32. RD. R9D. Ini dia yang dipakainya hanya 32 bit dari 64. Kalau di sini tadi dipakai hanya 16 dari 64. Di sini dipakai 8 dari 64. Jadi R9D double word ke dalam EDS. Duplikat isinya. RDX berarti ini sama. 64 ke 64. Isi dari. Kemudian CX data CX ke dalam data segmen. Kemudian, nah, yang nggak boleh tadi kan data segmen ke extra segmen sama-sama segmen nggak boleh. Ini bisa menunjuk berarti alamat sekian ini nanti data segmen sekian mengisi data segmennya. Ini nggak bisa data segmen ke extra segmen. Ini ya 16 ke 8 ya bisa ini sama. Ya kan bisa tadi segmen dari ini karena 16 nanti kalau segmen tidak diperbolehkan untuk oleh register. Ini contohnya tadi bapaknya mau BS, CX misalnya. Jelas ya. Kita ini contoh yang di atas. Mau BS, CX pasti cuma 16 ya. 16. Tapi ini dipergunakan pada prosesor 32 bit. Ini lebarnya 32, sedangkan peritanya 16. Jadi isi ini kan tidak mungkin lebih dari 16 bit ya. Bisa diisi. Umpamanya isi daripada CX-nya adalah 1234. Jadi nanti BX-nya juga menjadi 1234. Tadinya 76AF umpamanya. Ini akan ditimpa. Yang 16-nya. Yang bagian 16 berikutnya ini tetap sama. Nah dia, ceritanya hanya bisa dia mengubah yang 16 bit. Padahal ini lebar datanya adalah 32 bit. Sudah terisi lebar datanya ini 32 bit. Nah kalau tidak terisi ini pasti kosong. Oh, nol. Ya. Ini isinya kosong. Ini kosong. Ini isinya nol. Tapi beda isinya yang diubah hanya bagian belakangnya. Kali 16 bit. Begitu saja 8 ke 16. Yang diubah hanya 8-nya saja 16. Ini yang less signifikan, more signifikan. Bagi yang 8 bit. Ini hanya yang berubah yang paling kanan saja. Yang ini nggak sanggup loh, orang datanya hanya 16. Ini nanti ECX dengan EBS bagian belakangnya sama. Bagian depannya tergantung nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya tidak dikotak-atik. Ini nilai sebelumnya tetap nilai sebelumnya berubah oleh nilai sebelum dari ECX yang bagian 16 bitnya saja. Berubah ini. Jadi dia itu ya ini akan berubah nanti yang 76-nya ya ini menjadi 1 ini 2 ini jadi hilang ya menjadi A menjadi 3 ini menjadi 4 hilang. Nah, ini tetap
tidak berubah. Ini ubahnya. Ini sama bagian 16 bitnya sama. 16 yang berikutnya yang lebih besar tidak berubah. Kalau dia datanya enggak ada pasti dia nol. Kalau datanya sudah ada sebelumnya ya akan pengubahannya bagaimana. Betul ya? Ya, isi dari register tujuan ada move ya, berarti yang berubah adalah tujuannya yang sumbernya tetap atau lokasi memori kalau di memori nanti mungkin tempat register ya. Dan berubah bagi semua instruksi kecuali instruksi CMP ini compare nanti ya, nanti akan kita pelajari bab berikutnya. Kemudian test. Artinya bahwa move SX tidak mempengaruhi 16 bit paling kanan dari EBS karena dia hanya berubah 16 bit paling kiri. 4 bit ya, 4 bit. Isinya ini adalah 0100 kalau kita benarkan ya ini ya, contoh satu aja ya. Ini hasilnya adalah 0100 disebut ininya adalah 0011. 8 kan? Ini 2, 4 juga. Tapi 0010. Lalu 4 kali 3 12 ya, ini nambah. 1 ya adalah 00. Ini hexar ya, tanya kalian. Kan? Ini 16 kan? Jadi kalau satunya ini 4 bit dari 0000 sampai 111. 1 itu kan F kan? F jadi. Jadi ya. Yang 16 berikutnya tidak berubah. Dari yang tadi. Ini yang paling kiri. Maka kenapa ini nggak bisa tadi? Ini kan 8 bit dengan 8 bit, Pak. Ini nggak bisa. Karena ini 8 bitnya yang kalau kita anggap ini 8 bit tadi ya. Yang ini ya tadi. Ini yang di sini dia. Ini kosong. Nggak bisa. Tapi kalau ini di sini kosong boleh. Jadi bilangan itu cuma sempamanya nih. 16 tadi kan, pamannya nih. 8 bit. Ini 3-4. Boleh. Tapi kalau di 0-4 boleh, tapi 0 ini nggak ada, ya nggak bisa ya. Ini nggak ada depannya boleh. Ini jadi 0-0 nih kan, 0-0. Tapi kalau ini belakangnya nggak ada, ya nggak bisa. 0 tidak sama dengan tidak ada ya. Tidak sama dengan tidak ada. Karena 0 kalau di komplemen nanti jadi 1. Kalau tidak ada di komplemen tetap tidak ada. Ya, tuh hati-hatinya. Jadi berbeda, terutama untuk bilangan itu. Tidak ada dengan nol tidak sama. Oke, instruksi dari bahasa assembler-nya ya, kita menggali berbagai data antara 8 bit, 16, 32. Contohnya di beberapa contoh. Ini yang bahasa mesinnya sudah dikonversi ke dalam bahasa kode ASCII ya. Kalau di dalam komputer ini tetap nih seperti ini. 00 ini 1 kan? 100. Ini B ini 101010. Ini C12100. Ini 30011. Ini seperti ini tuh, ini meningkat. Ini alamat inisialnya. Ini kalau sungguhnya tidak bisa ya alamat 0 nanti kalau ininya kan mulai alamat tertentu ya. Bukan nanti alamat 0 boleh. Ya. Ini yang AX kode bahasa mesin. Kelemahannya. Nah, nanti di simulasi akan kita lihat. Kalau 16 ke 16. Sedangkan isi DPS di H ke CL. Sudah bisa nanti mempunyai DH ke apa DL ke DH gitu nggak bisa. Isi CH ke CL. EBS 32 bit. Ini sama ya. Ini data apa? Kode segmen isi ya dari kode segmen di kita. Ini yang tidak diperbolehkan banyaknya sih dari register ini ke kode segmen. Isi dari CAE isi data segmen. ES ke kode segmen. Nah, ini jadi kan kode segmen. Kalau kode segmen KX bisa,
kalau dari AX register ya register lah, register apa nanti ke kode segmen itu tidak masalah nanti. Kenapa? Kode segmen itu berubah nanti kan, nanti akan menunjuk alamat ya. Nah, kode segmen sebenarnya kode berapa besarnya? Nah, kalau diubah dia jadi kacau. Ini yang kedua. Nah, yang pertama tadi adalah register ke register. Nah, lihat lagi di sini. Register ke register. Sekarang ini register segera. Sebelum itu ya register ya. Ini sebelum itu ya register ke register dulu nih. Segera. Artinya apa? Data konstan. Katanya konstan kalau tadi kan register ke register yang datanya bisa variabel kan, sama variabel itu ya variabel ini datanya konstan, jadi dia yang konstannya bagian belakang sumbernya ya, sumbernya konstan. Kalau register ke register tadi ini ya, ini register ke register ya, ini boleh bolak balik BSKE AXBS boleh bolak balik, tapi kalau pengalaman tersegah tidak boleh, yang kirinya adalah register. Kemudian yang kanannya yang konstan. Tidak bisa kita bolak-balik. Karena nanti register ke data tidak bisa dibuktikan. Nah, ini menurut pengamatan. Nah, pengamatan segera. Berarti dia isinya ada data, data konstan. Nah, ini. Bisa dia untuk byte, word, ya. Tapi nanti word dulu. Jadi, remove langsung, mentransfer salinan data langsung ke dalam register. Lokasi memori. Ini kan register dulu ya. Biar kasih memori juga. Nah, patan. Segera. Tapi dia langsung. Contohnya nih. Saya turunkan ya. Ini dia hilang. Biar kelihatan ya. Saya tanda tadi enggak berubah. Ya, satu kali. Nah, ya. Karena 32 bit ya, berarti dia bisa nanti sampai 32 bit. Ini ya, contohnya move ya, kita masih banyak gunakan move ya, karena yang paling dasar itu. Ya, move EAX ya, EAX 32 bit ya, 1,13456 nih, 4, 8, 12 ya, ini 16, 4, 20 baru ya, ini kan 32. Bisa berarti depannya kosong lagi ya. Oh ya, eh. 3456. Nah, satu ini ya, jadi ada 5 kali 4 ya. 32 bit. Jadi langsung dia data dari ini hexa ya. Kalau hexanya ini hilang, jadi datanya menjadi desimal. Untuk pindah ke sini diubah dulu. Desimal itu berapa bit hexa gitu ya. Sama 1000 ini enggak ada. Yang berbeda ya nanti kalau data kita itu umpamanya ininya lupa. Saya ingin aja akan berbeda sekali. Kemudian datanya yang belakangnya hanya 1 umpamanya 2 tidak ada heksanya ya. 3 itu tidak akan sama. 4 ini harus ke konversi dulu. Kalau komputer dia akan konversi sendiri ya. 6 umpamanya. Tidak ada H-nya belakang. Tanpa H. Ini akan berbeda. Tidak sama ini adalah dalam hexanya 20 bit ya, kalau ini dalam hexa cuma dulu bagi 16 tadi kan bagi 16 ini berapa bit, ini berapa nih? Kalau ini kan 123.000 ya, kalau 64.000 itu 64 kilo baru, 123 berarti 64 128 kilo. 128 kilo area. Masih jauh dari sini. Nah, bisa ya. Heksa. Heksa baru dia.
4. Kalau ini tidak 4. Ini 4. Karena dia desimal, beda basisnya ya. Basis 16. Jangan lupa ini, Pak Lama. Jadi dia langsung 1, 2, 3, 4 ke dalam EAX. Jadi tadi dia ada, tadi yang ini tadi, 16 tadi ini akan berubah. Ini 6 dulu. Kan yang dirubah EAX ya. 6. Move 1, 3, 4, 5, 6 ya. 1. Ini menjadi 6. Ya. Ini menjadi 5. Ini menjadi 4. Menjadi 3. Ini menjadi 1. Ini 0. Ya. 0. Bukan 3, 3, 1. 0. Jadi datanya sampai sini. Nah, ini baru nggak berubah. Ini nol semua. Kalau ini 32, 32 ya. Jadi depannya cuma dengan 0, 9. Okay. Kecuali di sininya umpamanya RAX. Baru ke sininya nggak bisa. Nggak sanggup. Ya. Nol. Jadi dia akan berpikat langsung. Makanya segera. RAX langsung diisi oleh. Jadi dia data itu bisa ke register. Ini tidak bisa dibalik. Nah, umpamanya OMU. Oh, tadi kan bisa AS, BS, BS, AX boleh kan? Ini enggak bisa. Mau umpamanya datanya enggak usah banyak-banyak sumber ya, umpamanya 1 bolehlah. 3 5 6 umpamanya gitu ya. Sah gitu ya. Koma EAX. Ah, ini enggak boleh. Enggak bisa, tidak bisa. Gitu ya. Enggak bisa dibalik. Kecuali ini nak pakai kurung nanti. Ah, itu udah ada alamat ya, bisa, ya. EAX. Jadi isi EAX dipindahkan ke ini data enggak bisa. Tapi kalau data dipindahkan ke kalau EAX, duplikat ya bisa. Ini kalau alamat nanti bisa, namanya. Oh, ini enggak bisa. Jadi enggak boleh dibalik. Tidak bisa. Isi suatu register di duplikat ke data. Ya, di duplikatnya nanti ke memori atau ke register. Data ke register bisa. Data ke memori bisa. Kemudian memori juga ke data nggak bisa. Apa saja. Kalau data, kalau santa kan nggak bisa. Balik ya. Segera, berarti dia adalah data. Ini bentuk dari software ya. Beda assembler nanti berbeda. Tapi kebanyakannya seperti ini. Nah, software itu macam-macam. Nah, ini contoh software tadi. Ini yang 64D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 kali 4 kan 64. 16 kali 2, 32, 64. Ini gegap. Ke RRX. Jadi nilai 1 sampai ini tadi 0 ini langsung sempat. Jadi juga kebalikan tidak bisa. RAS ke dalam 1 tidak bisa. Kecuali ini dia tutup. Nah, mungkin di memori sebanyak ini. Karena walaupun 64 bit, memorinya tidak sempat. Kita sempat puluhan pada tempat yang baru. Jangan lupa tadi H untuk hexa ya. Tapi kalau ini H-nya nggak ada, bisa. Tapi dia akan bukan ininya 4 langsung, dia akan konversi dulu ke hexa. Nah, seperti kemarin kita kan 16 kali 16 itu ya. Berbeda. Nanti saya ini kan sebentar tadi. Bedanya ya. Saya stop dulu ini. Yang 1, 2, 3, 4 tadi. Sebentar saya buka dulu ini konversi. Konversi. Ini ya, 1, 3, 4, 5, 6 tadi ya. Kalau dia, itu kan langsung kalau hexa ya. Bisa share. Kita biar mudah saya gunakan. Sama dia. Oke, jadi dia tadi kan 1, 3, 4, 5, 6 ya.
satu, tiga, dua ya, empat, lima, enam, eksa tadi kan, eksa ini ya, eksa 16, 16, sama, kalau kita kompetisi sama harusnya ya, nah, ini yang masuk tadi kan ke dalam, kalau hanya lupa kita tadi, berarti dia jadi desimal, besarnya berapa? Bukan 1, 3, 4, 5, 6. Jadi kan ini desimal nih. Jadi dia besarnya diubah ke eksar ya. Eksar. Jadi nanti dia 3490. Hanya berapa bit? 1, 2, 3, 4, 16. Ya. Dari 32. Dari 20 tadi ya. Maka 20. 3490 angkanya berbeda. 3490. Kalau ini tadi lupa kita menulis 3490 deh ya. Ya, kembali lagi ke sini dulu. Nah, pokoknya tadi ya. Kembali ke atasnya. Karena lebih pendek yang ini panjangan. Apa ini? Hanya tadi ini lupa. Nah, jadi dia menjadi 3490 bukan 1234. Nah, ini dia. Jadi dia kalau hanya enggak ada, kemudian hanya lupa, hanya lupa. Jadi dia 34 di sininya tadi ya, satu di sini aja ya. 3490 ini 3. Ini 4. 3490. Yang berapa tadi sebenarnya? Berapa dia hasilnya? 3. Dari 5 jadi 4 ya. 3490 ya. Jadi katanya bukan 1, 3, 4, 5, 6. Ini 3. Ini 4. Beda kan? 3, 4 masih sama. Ini 9. Kebetulan sama. Itu kebetulan aja deh ya. Itu kosong. Yang ininya berapa? Ini jadi kosong semua. Kosong. 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 Ini jadi 16 bit ya kan? 16 bit berikutnya di kosong. Kalau tadi dia 1 persen. Kalau hanya lupa. Berarti nilai register AX itu 390 heksa. Kalau ini udah pasti. Tapi kalau ada huruf, udah pasti heksa. Ya. Kalau ini lupa jadi error. Pemain sini ada A. Cuma 1, 2, 3, ada A atau B. Sampai F ya. Ini tidak lupa hanya. Itu akan jadi error. Nah, dijadikan desimal, dia tidak ada angka. Nah, tidak ada huruf. Mau jadikan heksa, hanya nggak ada. Gitu kan? Nah, kalau binar, ini lupa. Kalau binar pakai B. Tapi ini bilangannya hanya 1 dan 0 juga bisa nih B. Nah, dia ada angka lebih dari 1. Jadi ya, penulisannya nanti. Kemudian ini, jika huruf apa bilangan terbesar itu heksa itu adalah lebih dari 9, namanya A sampai F juga seperti F2. Ya, dia di depannya ada spasi 0. 0, F2. Jadi kalau di sininya sampai 9, itu tidak. Bilangan terakhirnya ya, terakhir, bilang terbesarnya. Tapi kalau 2F itu nggak perlu. Ya, karena yang terbesarnya adalah angka 2. Jadi dia ini F2, berarti dia 0F2. Tapi jangan lupa hanya. F, oh, 0-nya boleh 0F2, hanya nggak ada. Ini error. Kenapa? Dia nggak desimal, desimal tidak ada huruf F. Ini dia yang di bawah. Nah, saya turunkan lagi ini ya. Contohnya ini. Move-nya supaya satu baris. Bisa aja ya. Sedikit-sedikit. Supaya dipelitannya satu baris. Ya. L, 100. Ini artinya dia desimal. Kalau dia kasih B, berarti dia binar. Berarti kalau desimalnya 4 sama dengan ini ya, heksa juga 4 heksa itu. Ini dia adalah, kita lupa. Tapi kalau di heksa, ini adalah 1, 12 bit.
Ya, kalau lupa ini hanya 3 bit. 4 itu ya 1003 bit jadinya. Kalau ini dia adalah kalau ada H-nya dia menjadi 12 bit. Jauh sekali kan? Sekali. Hati-hati dalam penulisan. Kemudian ini untuk kode ASCII pakai kutip ya. ASCII itu kan mulai dari simbol kosong ya, nanti sampai 256 totalnya. Ya, mod BH, A. Kalau A saja dia akan error. Kenapa? Kalau A dia harus depannya, kalau heksa, dia jadikan heksa, 0 belakangnya heksa. F juga error. Tapi dia kutip, berarti dia kode heksa. Kalau jadi kode ASCII, kalau dia kode heksa, berarti di F-nya 0 depan, belakangnya. Kalau bebas seperti ini. Ini kutip. Berarti dia adalah kode ASCII. Kalau nggak ada kutipnya, akan error, harus kita tulis 0. Ya, kalau perlu, oh ini saya mau ASCII-nya. Salah ininya, salah ini. Tapi dia kalau kode ASCII-nya, dia harus tulis ininya tadi. Nah, kode ASCII ini mungkin sama sini ya, bapaknya. Kode ASCII. Ini harus 0, A, A. Ini ya. Ini hanya A berarti ya. Ini 10. Kalau hanya A saja, error. Apa? Nggak jelas. ASCII enggak. Desimal enggak bisa. Desimal tidak punya A ya. ASCII harus ada 0 di depannya untuk huruf ya. Dan H di belakang. Biner apalagi. Nah, oke, kutip dia adalah kode ASCII. Kode ASCII itu hanya udah ditetapkan ya. A besar sama A kecil itu berbeda. Selisihnya berapa? 32. 31 atau 32 selisihnya. Dia besar dulu baru kecil. Desimal ya selisihnya. Kode kutip ya, kutip tunggal. Ini yang binar tadi. Kalau B-nya lupa, berarti dia 100 desimal. Kalau H berarti 100 heksa. Kalau B berarti dia 100 binar. Nah, sebenarnya kan hanya 4 per 100 desimal. Kalau dia desimal itu 100 kan. Desimal itu yang lebih besar. Ini kalau dijadikan heksa hanya dapatnya 4. Nah, kalau 100-nya kosong, kalau 100 saya cek dulu ini ya tadi ya. Kita cek kalau 100, kita ini kan 100 desimal ya. Tapi kalau heksanya berapa? Kalau udah 100, nah, begini heksa, itu dia 64 ya. Itu berbeda-beda. 64, kalau 100, pamannya ini. Lupa. D-nya, jadi 64. Saya. Kalau ini nggak ada. Kalau ini nggak ada, berarti dia hanya 4. Nol, satu, nol, nol. Ini kalau dia desimal. D-nya nggak ada. Tapi kalau dia 100 heksa, ya 100 12 bit. Kalau ini hanya 2 bit, kalau dia D-nya nggak ada. Kalau pakai B, ini hanya 4 bit. Ini 8 bit untuk desimal. Heksa, 12 bit. Ya, beda. Tapi nggak boleh berkutip. Kutip hanya untuk simbol-simbol. Ya. Contohnya, bilangan semua ya. Ini desimal. 44 desimal ke BL. Baru ini CBL apa? Wah, kita konversi dulu. 24, kalau ini jelas ya. 44 heksa. 44 heksa. Kalau 44, nah. Ini kan dulu. 44, berarti dia cepat aja ya. 4. Empat desimal ya. 44 itu dia 2C. 2C. Berarti dia kalau yang di atas tadi, ini dia 2C, yang di bawahnya ya 44. Ya. Isi BL itu ini adalah 2C. Ya, heksanya ya. Kalau ini ya, isi AX ya, 44. Ini isi SI ya, 0.
Ini isi CH berarti karena desimal ya kan? 100 tadi kan 64 ya. 64. 64 heksa. Kadang-kadang heksa. Ini isinya 41 tadi ya. Kode A itu kode ASCII-nya. Ya, 41 ya, maksudnya heksa. Ini nggak bisa dihafal ya, ini udah ada ketentuan, nggak bisa dihitung ya. Udah harus dikonversi saja di ya, kode ASCII. Ini berarti dia 1, ya, 1 ya sama ya, 1 heksa, 1 biner, 1 desimal, 1 oktal sama, 1 heksa. 0, kalau dibinerkan dia 0, 0, 0, 1. Kalau heksa juga 1, desimal juga 1. Ya, AB berarti kode ASCII untuk jadi balik ke AD ya. Jadi untuk karena dia kan kutip ini kan untuk satu karakter ya, ini buat ada dua. Ini binar tadi ya. Nah, berapa bit? 8 berarti kalau heksanya ini adalah C E. Ini baru CBX ini ya 13400 heksa. SI 12. 12 berarti kalau heksanya C. Ini binar tadi 100 binar ya. Heksanya hanya 4. Ini heksa ya 1. Jadi semua akan dikonversi ke heksa ke dalam bahasa assemblernya ya, tapi bahasa mesinnya ya adalah binar. Benar ini semuanya binar, dalam binar semua. Tadi nanti dapat tadi pendek aja ya. Ini ya karena itu tadi 0001 9 berarti 1001 20011 60110 begitu dia isinya, bukan dalam heksa. Heksa itu hanya di dalam bahasa assemblernya. Dalam bahasa mesinnya nanti yang dikenal komputer adalah semuanya binar. Maka kalau dalam bahasa program susah kita tulis binar terlalu panjang kan. Ini contoh program satu segmen. Segmen apa? Segmen program saja. Nah, ini modelnya di sini adalah model ini. Kalau ada segmen data dan segmen program nanti atau segmen juga data programnya berarti dia maksudnya small. Lebih besar nanti ada lagi. Nanti dia tidak ada data si AS dengan 0. Ini program. Kemudian isi BS dengan 0. Isi CS dengan 0. Berarti kan AX, BX, CS ke 0 ya. Nah, ya. AX yang 0 tadi kan 0, SI menjadi 0. AX tetap 0 kan, DI menjadi 0. AX 0, BP menjadi 0. Semua akan diisi dengan apa? Namanya clear ya. Kan isi seluruh daripada register AX, BX, CX, SI, DI. Kalau di sini nyempamannya BX, sama dengan BI udah 0 ya. Jadi, bahkan AX ke 0, kemudian nanti baru duplikat 0 ke SI, duplikat 0 ke DI. DI kan jadilah 0. Contoh, dalam satu segmen ya. Nah, ini dalam bahasa mesin, ini alamat. Ini kalau dalam ininya biasanya mulai di alamat berapa? Tidak boleh 0. Ini alamat 0 nih. Nah, di alamat 0 itu dipakai untuk operasi sistem kan sampai batas tertentu. Kalau di apa namanya? Di DOS operasi. Real itu ya sampai 4. Daftar. Misalnya paling enggak nih URG 100 alamat 100. Das gitu ya. Ini dia pernyataan tadi ada terdiri dari 4 bagian. Ini yang ini belum masih 3 ya. Masih 3. 1 ininya bagian pertamanya, ini bagian keduanya, ini bagian ketiganya ya. Sampai atas ya. Nanti ada lagi sini label ya untuk menunjukkan memori. Dia terdiri dari 4 bagian. Kalau akan satu tiga tiga ini satu berapa? Kedua ya, hal berikutnya. Dia ada label. Nah, label itu adalah nama simbolik. Bebas kita memberi tabur besar biasanya di standar. Dia adalah untuk
lokasi memori yang diwakili. Memori waktu dia kalau label itu waktu memori ya. Jadi tadi origin bertiga ya. Nah, belum ada label itu. Jadi ada label biasanya ada data. Ada segmen data, ada segmen kode. Ini segmen kode aja kan. Nah, ini dia. Kata satu, label ini menunjukkan lokasi memori ya. Memori berlaku. Lokasi memori yang berlaku. Sebenarnya adalah sama. Ini label data satu. Dengan datanya apa? Datanya byte. Oke. 8. Bit ya. Ini 4, ini 4. Ini word. Berarti 16. 4 kali 4, 16. Keduanya ya. Ini bagi keduanya. Untuk data ya. Keduanya. Bagi ketiganya. Besar data bagi keduanya adalah operasi-operasinya menunjukkan ini operan ini isinya apa. Berarti dia byte. Ini datanya word. Nah, ini baru komentar. Empat bagian ya. Ini juga, kalau ada datanya ada star. Ini labelnya. Ini operation code-nya. Move. Duplikat datanya. Ini operannya. Ini operan dia berupa data. Kalau ini operan adalah register ke register. Atau nanti data ke register. Data ke memori. Memori ke register. Kita bisa memori atau register ke data ya. Ini baru komentar. Nah, komentar boleh dibuat, boleh tidak. Sama dengan secara pemrograman. Nah, yang perlu tiga ini sebenarnya. Ini untuk menunjukkan bahwa ini tentunya apa sih? Atau biasanya di atas. Kita sini satu kelompok. Ini kan satu baris ya. Komentar satu baris. Ini mendefinisikan data satu sebagai byte. Isinya adalah 23 heksa. Yang data dua adalah mendefinisikan bahwa data dua itu sebagai word. Ini 1000H. Ya, move star ini awal daripada program perintah ya, operasi start. Move AL ke BL. Copy-lah isi BL ke dalam AL. Copy-lah isi AL ke dalam BL. Copy-lah 200 desimal ke dalam CX. Ini isinya CX bukan 200. Nah, 200 berapa tadi? Nah, ini lagi ya 200 ya. Ini dalam heksa ya ini. Ini nanti ke binar. Bentar, 200. Ini bukan 200 isinya ya. 200. Desimal ke C8. Jadi dia isinya adalah di sini C8. Di sini berapa isi AR? Ya, terang. Tapi harus diisi dulu PR-nya. Nah, ini isinya C8. C8. Isi BH berapa? Harus diisi dulu. Ini hanya untuk menunjukkan empat bagian daripada penulisan bahasa. Nah, yang kita perlukan tiga ini. Satu adalah kita boleh nanti di atas umpamanya ya. Oh, ini adalah datanya. Oh, inilah programnya. Ini nanti adalah pengulangannya. Jadi, ini kan biasanya kalau ini itu ada pengulangan nanti. Atau lompat jam. Ya. Lompat ke label itu dalam sebuah program untuk mengidentifikasi ya dari serangan identifikasi nama lokasi memori untuk menyimpan data untuk tujuan lain jadi ya, nanti lokasi memorinya di mana itu datanya bisa dipanggil ini sebelah kanannya sebut opcode udah ya sering si kemudian terdiri dari kemudian dia setelah outputnya baru operannya namanya. Operan itu bisa 0 sampai 4 ya. Sampai 3. Yang banyak itu 2. Ada yang 1, ada yang tidak ada, ada yang 3 nanti ada ya. 3 itu lebih jarang. Baik kebanyakan 2. 0 sama 3 itu ada. Tapi ada. 0 sampai 3. Ini komentar ini. Ini kalau program jalan diambil listingnya ya, bukan bahasa sendernya ya. Ya. Oh, AX0 itu tidak muncul lokasi memori seperti contoh 32 tadi ya. Kalau 32 ini nanti ya.
Ini bahasa ininya. Ini kalau nah, kode ini muncul. Ini bahasa mesinnya. Jadi kita di apa? Simulasi nanti akan saya tampilkan. Program sederhana tapi ya. Ini bahasa mesinnya Hexa ini. B8. Nah, alamat kendarinya. Itu pertama tadi ya. Tapi B8 adalah opcode dari bahasa mesin dan 00 adalah lebar datanya. Ketika program ditulis hanya move AX 0 ya vektor kodenya nanti bahasa mesinnya ya. Nggak perlu kita ini kan terlalu dalam ya karena itu komputer yang nah, ini biasanya untuk bahasa-bahasa program yang panjang itu ya dia dibuat dari bahasa C++ atau C gitu ya. Baru yang tidak sanggup sih itu disisipkan assembler-nya. Ini namanya inline assembler. Jadi bahasa assembler yang ditulis dalam bahasa C++. Perlu panjang kalau semua hal ditulis dalam bahasa assembler. Bahasanya ada gambungan. Ini yang berikutnya. Tadi yang merah. Tadi dulu ya kita ngabisin yang merah aja sekarang ya. Ada 4 tadi kan. Register ke register. Kemudian sebentar saya kembali lagi dulu. Kita baru 2 ya. Masuk ke 3. Nih, register ke register udah tadi. Kemudian immediate ya. Kata langsung. Nah, ini yang alamat. Direct addressing atau pengalamatan langsung. Lalu nanti tidak langsung apa. Langsung. Kita selesaikan 4 saja ya. Selamatkan segera sudah. Tapi data deh ya. Data bisa binar, bisa hexa, bisa desimal, bisa kode ASCII ya. Dan harus ditunjukkan jelas. Kalau desimal nggak usah dikasih angka, tapi tidak boleh ada huruf. Kalau binar harus kasih B. Bilangannya hanya 0-1. Kalau hexa, dia ada gabungan huruf dan angka, kasih hexa. Tapi jika paling depannya adalah huruf, pakai 0. Ya. Dua lagi ini pengalamatan data langsung ya direct data pengalamatan data langsung bedanya dengan segera apa nah, kalau data langsung memori jadi kebanyakan istri dapat menggunakan modus pengalamatan data langsung bahkan pengalamatan data langsung diterapkan pada banyak instruksi program yang khusus ya ada bentuk pengalamatan langsung pertama langsung mengalamati yang berlaku untuk move antara lokasi memori dan AR, AS, ya, akumulator ya. Kemudian pengalamatan terpisah berlaku untuk hampir semua instruksi dalam set instruksi. Hanya untuk move ya. Di kedua dalam kedua kasus alamat dibentuk dengan menambahkan perpindahan atau replacement ke alamat segmen standar dan alamat segmen alternatif. Jadi kalau dia ada alamat dia tidak hanya nilai tersebut ya, tapi ada data segmennya. Untuk nomor bit ya, alamat ini digunakan untuk alamat linear nomor bit. Kita memori mengakses lokasi ke lokasi memori ya. Langsung kita aksesin. Remove pokoknya ya. Untuk AR 8 bit, AX 16 ya, AX 32 ya. Contohnya nih, move AL data. Nah, data tadi adalah label ya. Label adalah kita kembali lagi ke sininya dulu tadi. Jadi, ada 4 tadi kan, label, operation code, kemudian operan baru komentar. Ini label tadi kan adalah simbolik yang untuk lokasi memori yang diwakili. Kan nama simbolik untuk lokasi memori yang diwakili. Nah, di sini labelnya apa? Jadi ya. Data, data Indonesia lengkap tadi ya, 3 ya, data, kemudian jenisnya apa, D, B, D, 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 W, atau D, Q gitu ya, nah, kemudian datanya apa, 00, 1, 2, 3, sudah 3, ini tadi, ini kalau kebetulan ini kan bukan namanya dia label ya, atau satu ini. Jadinya DB, DW, D3, ini boleh tulis di sini.
di atasnya. Kalau di simulasi nanti ditaruh di bawah malah. Berbeda simulasi dengan apa? Jadi dia alamat ke dalam dia alamatnya. Kemudian data tadi isinya apa kan? Lokasi memorinya 1234 berarti isi dari 1234 dipindahkan, diduplikat ke dalam. Oh ini langsung penunjukan langsung. Hasil 1234 dalam kurung ya, dipakai kurung. Kalau ini kan kalau data tidak, data atau sini alamat umpamanya kan boleh besar ya. Jadi dia. Nah, kalau nilainya langsung. Ya, kalau ini kan alamatnya di mana? Itu turun dulu alamatnya. Kemudian alamatnya AL kasih memori data pada 1234 heksa. Jadi isi dari alamat 1234 diduplikat ke AL. Ada penulisan ini langsung. Kalau ini langsung pakai tanda kurung ya. 1234 heksa. Jadi alamat 1234 heksa di duplikat ke AL. Kalau itu heksa datanya 5000 ya masuk 5000. Ya. Jadi bukan 5000 saja yang ininya nanti ya. Itu juga 4 ya. Kasih memori absolutnya. Nanti dia akan membentuk nanti ada data segmen. Fungsian yang lainnya. Jadi dia data segmennya ditambah dengan contohnya nih tadi. Move. Contohnya adalah ini ya. Move AL, 1234. Jadi bukan alamat 1234 saja. Data segmennya juga ya. Kalau alamat pakai data segmen ya. Segmen ditambah alamat yang ditunjuk dalam heksa tersebut. Itulah isinya apa? 1234 ditambah 1000. 1000 berarti dikali 10 ya. Berarti 10.000 ditambah berarti 11.234. Alamat 11.000 ya kan. Itu bukan 1234. 11.000. Isinya 8H. 8H yang masuk. Nah, AL ya, 8B. Ya. Itu alamat harus ada sama ada dibahas sebelumnya tadi kan. Contohnya gambar ini label ya. Jadi alamat gambar ini isinya ditambah dengan data segmen apa ya? Isinya ditambah dengan data segmen. Lokasi tersebut isinya apa dipindahkan. Ini sama, ini code juga sama ya. Ini adalah label. Motor sama label. Dan AX. Ya. Isi AX, nah kebalikannya. Nah, AL dulu ya. AL isi AL di duplikat ke alamat yang ditunjuk oleh news ditambah dengan data segmen. Pertama, tadi ini dari alamat tertentu sama data segmen ya, isinya dipindahkan ke AX. Ini isi AL, isi AX juga, isi AX ditambah dengan data segmen, isinya diduplikat ke alamat ditunjuk oleh news tambah data segmen. Ditunjuk Z, ditunjuk sama, ditunjuk O. Atau ada penulisan seperti ini. Sama, ini kembali ke atas lagi. Isi alamat ditunjuk oleh mouse, ya, ditambah dengan data segmennya, diduplikat ke AL. Sama, ini whisky sama. Isi ditunjuk oleh alamat whisky, ditambah data segmen, isinya berapa, diduplikat. Alamatan perpindahan atau di placement addressing ya. Final itu hampir identik dengan pengamatan langsung tadi. Kecuali instruksinya lebarnya yang 4 byte, bukannya 3 byte. Oke. Kita ke segmen ini ya. Kemudian yang ini yang terakhir kita sama ya. Nah, ini perbedaan tiny dan small. Jadi kalau sudah ada data, berarti kalau pakai label-label tadi ada data ya, berarti program tidak bisa lagi tiny. Dia harus small. Walaupun ini sama-sama program satu segmen ya, cuman sih ada segmen data dan segmen program. Dia masih satu segmen itu. Di small ya. Jadi small akan di waktu dijalankan di program. Eksekusinya menjadi exit. Kalau dia tiny, ini dia programnya com, titik com ya. Com. Dia exit. Model semua kenapa? Ada segmen data. Kalau tidak ada segmen data nih, ini. Karena program hanya satu segmen. Nah, ini data satu, alamat data satu, alamat data dua, alamat data tiga, alamat data empat, kemudian
Jenisnya popcorn ya, BB. Baik, ini word. Isinya 1-0, ini 0-0. Ini 0 karena BB. Ini kenapa 0 depan? Karena A. Ini 0 saja ya, cukup. Isinya 0-0-0-0. Ini kodenya. Data 1, alamat dari data 1 tadi, berarti isinya ada 1, jadi alamati oleh 10, ya kan? Datanya 10, masuk ke AR. Data 2, yang masih 0, masuk ke AH. 3, W, 0, masuk ke AF ya. AF berarti ini ya, data 1 dan data 2. Ini low-nya, ini high-nya. Karena AF nanti adalah gabungan dari AL dan AH. Ini 8 bit, ini 8 bit. Isinya, tadi data 1, data 2 tadi kan, ini masukin ke data 3. Data 3 awalnya 0. Data 4, isi data 4 nanti dimasukin ke BF. Nah, keluar. Isi yang ditunjuk, bukan data 4-nya ya, isi yang ditunjuk oleh alamat data 4. Isinya nanti ini. Kemudian small. Ini yang terakhir, pengalamatan tidak langsung, berarti langsung memori. Nah, ini dia memang tidak langsung. Dia register juga, tetapi dia dalam tanda kurung. Nah, ini kalau hilang nih berarti register ke register ya. Pengalaman yang pertama, ini kalau empat, berarti dia BX ini ya. Nah, kalau alamat tadi sama ya, pakai data segmen. Tapi BX-nya 100. Tadi bukan alamat 100, alamat 100 ditambah data segmen kali 10. Alamat itu isinya apa di dikatakan. Tidak langsung. Langsung dia langsung label di sini atau nilainya langsung pakai tanda kurung. Kalau label tidak pakai tanda kurung ya. Data 1, data 2, data 3 adalah alamat. Ini dia register tapi kan. Kalau jadi angka dia pengalamatan segera. Nah. Perbedaannya. Jadi dia kalau pakai kurung-kurung ini atau pakai label itu dia ditambah data set. Cuman 100 semuanya. CBX. Nah, itu contohnya. Contohnya BX-nya isinya 100, 1000 ya. Data segmennya 100. Berarti data segmen dikali 1000 dulu. Ditambah dengan 1000 datanya. 100 kali 10, 1000 ya data segmen. Ditambah 100 BX-nya. Jadi 2000. Alamat 2000. Itu karena dia masuknya ke AX berarti 16 ya, berarti dia ada dua lokasi, sama 2000 dan 2001. Jadi 112 berarti dia yang L-nya. 34 yang A. A yang high. Jadi akumulator yang low. Tidak bisa hanya 1000. Oh, sini juga. Jadi dia ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Kalau udah pakai kurung ini ya, memori ya, sama semua filmnya. Langsung jelas begitu ya. Tidak langsung dia, tidak langsung apa? Dia memori ini dipilih oleh register. Nah, kalau memori, pakai data segmen. Ini menunjukkan bahwa pengalaman tidak langsung. Kalau langsung, ininya langsung memorinya. 1, 2, 3, 4 heksa. Nah, memori 1, 2, 3, 4 heksa, ditambah data segmen, isinya apa dipindahkan juga. Diduplikat. Ini isi BX ditambah data segmen menunjuk memori. Nah, lu pada 1000 100 kali 10 1000 2000 isi dan 2000 karena ini AX berarti dia kalau sini AL ini aja. Tuh empat data pertama ini yang dipergunakan oleh contohnya. Isi dari BX ditambah data segmennya ya. Alamat tersebut isinya di dibuat ke CX. DL ke alamat yang ditunjuk isi DL, balikannya ya, isi oleh B, dikali dan tambah data segmen. Ini isi dari BH, dibuat ke alamat ditunjuk oleh DI, tambah data segmen. Sama ya. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Ini memori. Nah ini ya, ini memori tidak boleh. Jadi isi memori ke memori tidak boleh. Memori ke memori. Dia harus lewat register dulu baru. Ini baru KDX ke dalam
Jadi kan ini kan tadi kalau memori apa register itu pasti nggak bisa ya. Ini 32 nih 8 bit. Nah, ini bukan register EDX yang isinya ke dalam register EDX isi dari hanya menuju alamat. Alamat EDX-nya ditambah dengan data segmen nanti alamat isinya apa baru ke AR. Kalau tidak ada kurungnya, berarti dia ada register-register. Tidak bisa, register-register harus sama. Sama. EDX. Cuma berarti dia isinya hanya 8 bit saja. 8 bit berikutnya tidak. Karena register AL. Kalau AS berarti 16. Kalau E, AX berarti ya semua. Isi. Ini sama. Isi dari register EDX, 32 bit tadi ya, berapapun isinya, ditambah dengan data segmennya, menunjukkan alamat tersebut, alamat itulah isinya berapa, baru di copy ke 32 bit. Tapi kalau 32 bit, komanya 16 yang isi, yang sisanya 000. Ya. Ini yang alamat yang ditunjukkan EDX ditambah data segmennya, isinya berapa, baru di keempat, dasar apa namanya penggunaan pengalamatan ya. Nanti yang berikutnya kita 386 ke atas nanti menggunakan 4 pengalamatan lagi yang kita bahas. Kemudian untuk menunjukkan besar data tadi dalam beberapa kasus ya pengalamatan tidak langsung pakai kunci tadi ya. Ukuran datanya harus diperjelas. Untuk Bapak Sembar ya, namanya byte, TTR. Buat TTR datanya, oh ini byte, ini word, ini double word, ini quad word. Ini direktif ini, pengalaman ini menunjukkan ukuran ya, pengalaman nanti. Jadi oleh pointer, TTR. Jadi singkatan dari pointer ya. Contohnya nih, file DI. Ini aja lah, DI-nya. DI berapa? DI berarti dia file-nya berarti dia byte ya. Nah, DI 10. Nah, 10-nya apa? Kalau ini jelas heksa gitu ya. Menjelaskan mau byte PTF DI. Untuk berapa software yang beda. Ini yang buat word. Ini yang buat word, sudah buat word PTF. Menunjukkan panjangnya data yang digunakan. Untuk data yang lebih dari satu array ya, ada 50 tadi. Ini indeksnya elemen ke 0 sampai elemen ke 9 ada 50 data. Jadi dia kalau yang tadi ini langsung pamannya tadi DI jadi AL tadi ya berubah. Datang lagi data baru ini AL, ini AL yang lama akan hilang sama dengan ini ya. Variable lagi. Nah, ini dia yang array datanya. Dan 50. Data yang pertama hilang, ya yang lain tidak hilang. Data yang array. Soalnya nanti. Mari. Data. Move the X. Yang kecil, lepas memori data kecil, dan sekarang instruksi move the X offset data, mengcopy alamat offsetnya dari data tersebut. Ada alamat data. Contoh, yang small. Data. Katanya adalah word jumlahnya ada 50 duplikat ya duplikat. Kalau ini nggak ada duplikat berarti hanya 50 desimal ini duplikat duplikat data ini ya, terus ya sampai 50. Nah, ini nanti increment decrement ya increment tambah satu sudah itu bagiannya kan belum sampai nanti incrementnya 50. Jadi mungkin kita ini compile program. Nah, nanti 5 sebenarnya ya. Yang paling banyak itu 4 yang digunakan. 4 lagi adalah itu biasanya dipergunakan oleh operasi yang lebih tinggi ya untuk alamat yang lebih tinggi. Jadi kita